Udah pucat belum ya? Medina? Sayang? Iya, Pak. Kamu kenapa? Aduh. Kayaknya Medina kurang enak badan deh, Pak. Apa Medina sakit ya? Semuanya baik-baik aja kok. Mungkin harus diambil cek darah. Cek darah? Aduh. Dok. Gak usah. Saya gak perlu dicek darah kok. Wah, Ma, udah ya. Medina udah sehat kok, udah baik-baik aja. Medina, sebaiknya kamu emang cek darah. Supaya ketahuan penyakit kamu apa. Iya, Medina. Cek darahnya ya. Medina jujur. Sebenarnya Medina cuma pura-pura sakit doang. Apaan sih kamu? Ma, mau kemana sih, Ma? Ma! Ya, silakan, Dok. Sayang, kamu kenapa sih? Pak, kalau misalkan Medina gak ngelakuin ini, Mama gak bakalan pernah peduli sama Medina. Medina itu cuma pengen ngedapetin perhatiannya Mama, udah itu doang. Selama ini Mama gak pernah sayang sama Medina. Apa karena Medina ini anak angkat? Anak, Pak. Sus, tolongin bapak saya ya. Iya, kami akan berusaha semampu kami, tapi tolong diurus dulu administrasinya. Kami ingin mendapatkan keringanan biaya, Sus, tapi bagaimana caranya ya, Sus? Kalau itu, silakan ibu tanya di pendaftaran, nanti akan dijelaskan. Saya akan urus semuanya sekarang, tapi tolong. Tolong urus bapak saya secepatnya ya. Iya, tenang saja, Mbak. Bu, aku urus dulu ya, Bu. Kenapa sih Medina selalu harus bikin ulah? Cari perhatian aja. Mas, anak kita ada tanda lahirnya. Oh ya? Ini bukan bayi kita. Bayi kita gimana? Bayi kita ada tanda lahirnya. Ini bukan bayi kita. Gak mungkin, Ma. Gak mungkin. Ya Allah. Belasan tahun yang lalu, di rumah sakit ini aku kehilangan bayiku. Mana anakku sekarang? Sus, untuk bapak saya yang lagi masuk ke UGD, gimana kelanjutannya ya untuk masalah biaya? Apakah kamu saya tidak bisa ditangani dulu, Suster? Anak saya juga lagi mengurus. Kalau kami dari keluarga nggak mampu, supaya kami dapat keringanan biaya. Mohon, Suster, tolong bantu suami saya. Tapi Bu, prosedurnya memang seperti itu. Kita tunggu saja anak Ibu kembali. Suster, saya minta kebijaksanaan, Suster. Kalau suami saya telah ditangani, saya takut terjadi apa-apa sama suami saya. Tolong bantu saya, Suster. Suami saya meninggal. Suster,
tolong untuk semua biaya pengobatan suami ibu ini biar saya aja yang nanggung. Iya bu. Bu. Ini, suster bikin deposit aja pakai kartu kredit saya. Baik bu. Kalau gitu saya tunggu di administrasi. Ya Allah, ibu benar-benar mau bantu suami saya bu. Saya senang bisa bantu ibu. Mudah-mudahan suami ibu cepat pulih. Insya Allah. Terima kasih banyak atas kebaikan ibu. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala, bu. Amin, amin. Saya ke bagian administrasi dulu ya.